Dan mau dimandiin guys. Aku mikir loh, disisirin dulu sebelum mandi, disisir biar halus. Ya cin ya. Jadi kalau habis mandi, sebelum mandi disisir, jadinya lem nggak kusut. Jadi harus disisir dulu guys rambutnya sebelum dimandiin. Bagi kalian yang punya api, Acin mau mandi guys. Nah, Acinnya mau mandi. Mandi di sini. Boleh sangat basah. Sudah mandi guys. Thank you.
Sisi rucin. Udah kering, disisir tuh. Lembut rambut ya guys. Gampang disisirnya. Aku sama. Lebih lembut disisirnya guys. Nggak ada yang kusut, tadi kan sebelum dimandiin udah disisir, jadi nggak ada yang kusut. Tako sana. Jangan dilapin kupingnya Ocin dulu, ini kita jadi basah lagi. Masih ada yang belum kering dikit. Kalau ada yang belum kering dikit, ada yang lagi. Rambutnya tuh keren sih. Di sini, habis dari salon. Mama ya, Cina. Oke deh guys, itulah tips-tips ya cara memandikan dogi yang berbulu panjang ya. Ya macam jenis. Golden, golden, ya. Jadi caranya disisir dulu, lalu dikeramasin, lalu dikeringin, terus baru disisir, ya. Semoga video ini bermanfaat, guys. Dah.